الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والاندفاع والتذكر والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Kita sampai di pembahasan mengenai pentingnya memperhatikan hati seperti ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang dikutip oleh Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam kitab An-Nasa'ih Ad-Diniyah ini. Inna lillahi fil ard aniyatun ala wahya al-qulub fa khairuha asfaha wa aslabaha wa arqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki cawan-cawan di muka bumi ini, dan yang dimaksud dengan cawan-cawan itu adalah hati. Dan yang terbaik di antara cawan itu, yang terbaik di antara hati itu adalah yang paling jernih dan yang paling kuat dan yang paling lembut. Ditafsirkan yang paling jernih di dalam keyakinannya, tidak kemasukan keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari keyakinan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga mengalami peningkatan di dalam keyakinannya, di dalam keyakinannya seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu keyakinan yang mengakar di dalam hati seseorang dan bahkan menguasai hati itu sehingga timbullah tumakninah, kemantapan atau ketentraman seperti yang dicontohkan di dalam ayat suci Al-Qur'an, permintaan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala agar menunjukkan kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Ibrahim, "Awalam tu'min?" Apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim bahwa aku Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhlukku yang sudah mati, aku bangkitkan lagi? Qala bala, Ibrahim mengatakan, aku beriman ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi agar menjadi mantap hatiku, yaitu mantap keyakinanku, mantap keimananku. Di sini menunjukkan bahwa keyakinan itu ada tingkatan-tingkatannya. Baik, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, al-yakin huwa al-iman kulluhu. Keyakinan itu adalah keimanan yang sempurna, total. Itulah keyakinan. Wa ma nazala minas sama asyraf minal yakin. Tidak ada sesuatu yang paling mulia yang turun dari langit yang lebih mulia daripada keyakinan. Tidak ada sesuatu yang turun dari langit yang lebih mulia dari keyakinan. Wa kafa bil yakin dina, dan cukuplah orang yang memiliki keyakinan itu dia menjadi orang yang kaya. Wa qala aidan alaihi salatu wasalam, sallallahu al yakin wal afiyah, fa innahu ma utiya ahadun ba'dal yakin afdal minal afiyah. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keyakinan dan keselamatan, karena sesungguhnya tidak ada pemberian yang lebih utama dari keyakinan kecuali keselamatan. Jadi pemberian yang paling utama adalah keyakinan, kemudian pemberian yang paling utama berikutnya setelah keyakinan adalah keselamatan. Nabi minta kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keyakinan yang kuat dan keselamatan. Semoga Allah memberikan kepada kita keyakinan yang kuat dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ammas salabah, sedangkan kekokohan atau kekuatan tadi yang dibahaskan yang pertama, asfaha fil yakin, yang paling jernih di dalam keyakinan. Sedangkan aslabaha,
yang paling kuat di dalam agama. Maksudnya yang paling kuat di dalam agama, wa amma salabatu fid dini fahiya al-quwwatu fihi wat-tsabat 'alaihi wal ghairah lahu, yaitu yang dimaksud dengan kekuatan di dalam agama itu adalah kekokohan di dalam agama adalah kekuatan di dalam menjalankan ajaran-ajaran agama Islam dan keteguhan di berjalan di atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, wal ghairah lahu, dan kecemburuan terhadap Islam, kecemburuan untuk kepentingan Islam, memiliki kecemburuan jika orang merendahkan agama Islam, jika orang merendahkan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud kecemburuan di sini bukan berarti kalau ada orang yang merendahkan kemudian kita bunuh, atau ada orang merendahkan kita pukuli rame-rame, bukan itu. Yang dimaksud kecemburuan di sini, kalau ada sesuatu yang menyimpang, dia memiliki rasa di dalam hatinya itu, percikan di dalam hatinya untuk meluruskan hal-hal yang menyimpang, yang tidak benar. Kalau ada orang yang tidak kenal Allah, tidak kenal Nabi Muhammad SAW, dia memiliki kecemburuan di dalam hatinya untuk bergerak meluruskan orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Nabi Muhammad SAW dan tidak mengenal ajaran Islam, tentunya dengan cara yang bijaksana dan dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan ucapan-ucapan yang baik. Hatta yaqul al-haqqa wa in kana murran, orang yang memiliki kecemburuan ini dia akan menampakkan kebenaran. Yaqul al-haqqa, dia akan menyebutkan kebenaran, menampakkan kebenaran. Wa in kana murran, walaupun itu pahit. Menampakkan kebenaran walaupun itu pahit. Artinya andai kata dia harus kehilangan segala-galanya karena menampakkan kebenaran, maka orang yang memiliki keteguhan di dalam agama, dia akan melakukan itu walaupun dia harus kehilangan segala-galanya. Walaupun dia harus kehilangan segala-galanya, dia akan tetap menunjukkan bahwa yang benar itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang patut disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang sempurna penutup segala kenabian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang sempurna adalah ajaran Islam. Sekali lagi, dia tampakkan itu walaupun resikonya dia harus kehilangan apa-apa. Harus kehilangan segalanya. Dan itulah perilaku atau tabiat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang baik, tapi Nabi Muhammad SAW juga mengorbankan segala-galanya demi tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harus kehilangan segala-galanya, itu resiko yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW demi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Makanya diganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diganggu pula para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai disebutkan di dalam riwayat mereka dari mulai mengganggu, mendustakan, kemudian memfitnah Rasulullah, kemudian mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian datang menawarkan sesuatu kepada Rasul. Dari mulai mengganggu sampai menawari sesuatu. Sekelompok orang musyrik itu datang kepada Abu Thalib, kemudian berkata kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, sampaikan kepada keponakanmu itu agar dia menghentikan dakwahnya. Apa yang dia cari dari dakwahnya? Kalau dia mau harta, kita akan tuang harta kepadanya. Kita berikan harta,
kepada dia sehingga dia menjadi orang paling kaya di antara kita. Kalau dia mau wanita yang paling cantik, wanita kita pilihkan buat dia wanita yang paling cantik di Arab. Kalau dia mau kedudukan, kita jadikan dia pemimpin di antara kita. Asalkan dia berhenti berdakwah. Disampaikan oleh Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW, maka jawaban Rasulullah SAW, wahai paman, andai kata matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan menghentikan dakwah ini sampai titik darah penghabisan. Itu resiko yang diterima oleh Rasulullah SAW dan dijalani oleh Nabi Muhammad SAW sampai terakhir diusir dari kota kelahirannya. Dan itu sudah diketahui oleh Nabi sejak Nabi mendapat wahyu yang pertama. Waktu dia mendapat wahyu yang pertama, bersama Khadijah istrinya yang tercinta menghampiri Waraqah ibn Naufal, kemudian menceritakan apa yang dialami, menangis Waraqah ibn Naufal dan mengatakan, yang datang kepadamu wahai anakku adalah namus, yaitu wahyu yang datang kepada Musa. Ini yang datang kepadamu sekarang ini. Kemudian Waraqah ibn Naufal mengatakan, andai kata aku bersamamu ketika kaummu nanti mengusirmu dari kota Mekah ini. Nabi Muhammad terperanjat, tanya kepada Waraqah ibn Naufal, awa mukhrijiyah, apakah nanti orang-orang ini akan mengusir aku? Karena pada saat itu kondisinya orang-orang itu masih sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin oleh mereka. Kata Waraqah ibn Naufal, tidaklah seseorang menyampaikan apa yang kamu sampaikan kecuali dimusuhi oleh orang-orang sekitar. Itu sudah resiko. Tapi Rasulullah SAW tidak berkata kasar. Nabi tidak membabi buta dalam dakwah. Tidak pukul sana, pukul sini. Tidak merendahkan sana, tidak merendahkan sini. Nabi Muhammad SAW nanti, sebab kata-kata ini kulil haq walau murran ini kadang-kadang dipakai dalilnya oleh orang-orang yang tidak memahami cara berdakwah Rasulullah SAW. Pokoknya teriak sana, teriak sini, akhirnya dimusuhi orang betul. Dianggap orang yang keras, dianggap orang teroris, kemudian dia pakai dalil ini, kulil haq walau murran. Kulil haq walau murran. Nabi Muhammad SAW ini menyampaikan risalahnya dengan lemah lembut, dengan akhlak Rasulullah SAW. Perang itu alternatif terakhir yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Hanya beberapa porsi dari hidupnya Rasulullah SAW. Tapi dalam kelembutan itu Rasulullah SAW masih diusik. Dan itu sudah resiko orang yang menyampaikan kebenaran. Seperti itu. Nah, artinya qulil haq wa in kana murran, sampaikan kebenaran walaupun pahit, walaupun itu pahit di dalam hidupmu. Engkau enggak dapat apa-apa dari dunia ini. Ya sudah, itu pahit itu ditelan, yang penting kamu jadi orang benar. Yang penting kamu jadi orang benar. Wala yakhaf fillah laumata laim, dan dia tidak takut di jalan Allah. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan segala sesuatu, dia tidak takut laumata laim, cercaan orang-orang yang mencaci. Andai kata seluruh di dunia ini semua orang mencaci dia, menghabisi karakter dia, ya dia akan tetap jadi orang yang baik, jadi orang yang benar. Itulah orang yang kuat di dalam memegang agama. Itu ciri-ciri orang yang kuat di dalam memegang agama. Nah, kalau orang-orang munafik, agamanya sesuai dengan kondisi. Agama dia sesuai dengan kondisi. Kondisinya menguntungkan ikut Nabi Muhammad SAW, dia akan ikut Nabi Muhammad SAW. Kondisinya Nabi Muhammad SAW agak mengkhawatirkan, dia meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ciri-ciri orang munafik. Wabidzalika wasafallah ahibba'u, begitulah Allah Subhanahu wa taala menyifatkan para pecintanya, fi qaulihi, di dalam firman-Nya yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah,
ayat 53 sampai 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu alladziina aamanu ahaulaa'i alladziina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum la ma'akum. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang-orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka benar-benar beserta kamu, beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini ya, mengaku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersumpah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hidupnya ini pelin-pelan. Di depannya Nabi dia bicara lain, di belakangnya Nabi dia juga bicara lain. Habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Segala amal mereka habitat akan menjadi sia-sia. Dimandulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus amal mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asbahu khasirin, dan mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Orang yang pelin-pelan. Di depan bicara lain, di belakang bicara lain, memutarbalikkan fakta. Yang A dibilang B, yang B dibilang A. Dia berjuang tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia berjuang untuk kepentingan pribadinya. Dia berjuang untuk kepentingan golongannya. Dia berjuang untuk kepentingan syahwatnya. Dia berjuang untuk kepentingan egonya. Kalau dia mengucapkan kata-kata yang baik, tujuannya ya untuk kepentingan syahwatnya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah berbuat bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, hari ini dia jadi malaikat, besok jadi setan. Besok bisa jadi setan. Karena dia berbuat bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan perutnya, untuk kepentingan hawa nafsunya. Hari ini dia bisa bicara seperti ulama, besok dia bisa bicara seperti preman. Besoknya dia bisa bicara seperti preman. Karena yang dia lakukan tidak murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bicara sesuai dengan kepentingan dunianya. Sesuai dengan kepentingan dunianya. Kalau hari ini para malaikat yang dapat dunia, ya dia jadi malaikat. Kalau besok yang dapat dunia para setan, ya dia jadi setan. Dia jadi setan. Dia tidak berjuang atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hai orang-orang yang beriman. "May yartadda minkum 'an dinihi." Siapa yang di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan mereka dengan sekelompok kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, sekelompok kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perlu dengan kita. Kalau kita mau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak perlu. Tidak perlu dengan kita. Kalau kita mau jadi orang yang hidup mementingkan perut sendiri, Allah juga tidak perlu dengan kita. Kalau kita mau hidup mementingkan kepentingan nafsu kita, Allah tidak perlu dengan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berpangku tangan hanya mementingkan dunia kalian saja, kata Allah Subhanahu wa taala, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mengganti kalian dengan sekelompok kaum. Akan diganti oleh Allah. Yang rugi kita sendiri. Karena kalau kita berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah perlu dengan perjuangan kita, tapi kita yang perlu karena kita menjadi mulia karena memperjuangkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah perlu dengan kita. Kalau kita diam, Allah tidak rugi. Kalau kamu mau berpangku tangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan. Ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah akan menggantikan kalian dengan sekelompok kaum yang Allah mencintai mereka
dan mereka mencintainya. Ciri-cirinya kaum itu seperti apa? Kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ciri-cirinya adillatin 'alal mu'minin. Ini ciri-cirinya nomor satu. Mereka itu bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Lemah lembut, bicaranya tidak kasar, tidak menjatuhkan orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Adillatin 'alal mu'minin. Hormat kepada orang-orang yang beriman. Walaupun kualitasnya berbeda-beda. Karena sahabat itu tidak semuanya sama kualitasnya. Tapi dari mulai yang kedudukannya tinggi sampai yang kedudukannya rendah, yang kedudukannya tinggi itu hormat kepada orang-orang sahabat yang kedudukannya rendah. Tidak saling menyakiti yang satu dengan yang lain, tapi yang satu dengan yang lain saling merendah. Adillatin 'alal mu'minin. Ini ciri-cirinya orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Salah satu ciri-cirinya adillatin 'alal mu'minin. Jadi kalau kita mau lihat, kita ini termasuk orang yang dicintai Allah atau tidak, atau kita mencintai Allah atau tidak, bagaimana sikap kita terhadap orang yang beriman. Kalau kita meninggikan diri kita di hadapan orang-orang yang beriman, maka satu ciri-ciri yang pertama sudah gagal. Jangan merasa besar kepala diri kita termasuk orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina. Dan mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Sekali lagi, bersikap keras di sini bukan bawa pentungan kemarin-kemarin di sana kemari, ada orang kafir dipukuli, enggak. Maksudnya bersikap keras di sini tegas. Tidak ada kompromi dalam hal akidah. Tidak ada kompromi dalam hal akidah. Hah? Sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didatangi oleh orang-orang musyrik, diajak toleransi. Yang paling paham toleransi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajak toleransi ini orang-orang musyrik. Jadi mau kata toleransi ini sudah ada sejak dulu, cuma keblinger. Toleransinya orang-orang musyrik itu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah daripada kita ini capek, kamu capek, kita juga sudah capek melawan kamu, pada orang-orang musyrik. Lebih baik kita berdamai saja, toleransi. Bagaimana toleransinya? Kata Rasulullah SAW, kata mereka begini, lebih baik saya, kami punya pengikut, kamu kan juga sudah punya pengikut sekarang. Jadi lebih baik kita melebur jadi satu saja. Setahun kita ibadah mengikuti cara kamu, nanti tahun berikutnya kamu ibadah mengikuti cara kita. Ini sama toleransi yang terjadi di zaman sekarang. Ada ibadahnya siapa aja masuk. Ada ibadahnya A masuk, ibadahnya B masuk, ibadahnya C masuk. Ini sama dengan ungkapannya orang musyrik ini. Ini namanya bukan toleransi, tapi namanya plin-plan. La ilaha ula wa la ilaha ula. Kesini enggak, sana juga enggak. Toleransi bukan seperti itu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengajarkan toleransi. Toleransi itu seperti qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budu. Kok disebut orang kafir? Ya karena dia tidak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya dia disebut kafir terhadap Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang kafir terhadap Nabi Muhammad, yang tidak percaya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Kalian tidak akan menyembah apa yang la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidu ma abadtum. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum
abiduna ma'abud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Ini namanya toleransi. Kalian punya agama, saya juga punya agama. Namanya toleransi itu saling menghargai, bukan mencampur adukkan keyakinan, bukan mencampur adukkan agama. Toleransi itu kalau ada orang beragama lain berdoa, kita menghargai. Kalau ada orang beragama lain sedang sembahyang di tempat ibadahnya, kita hargai. Tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita jelek-jelekkan keyakinan mereka, tidak boleh kita hancur leburkan rumah peribadatan mereka. Itu namanya toleransi. Tapi kalau hari ini mereka memperingati ibadah, ayo kita sama-sama masuk memperingati ibadah mereka, ini namanya pelimpah, bukan toleransi. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran Al-Quran, pelajaran Al-Quran. Adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Ini ciri-cirinya orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Kemudian ciri-ciri berikutnya, yujahiduna fi sabilillahi. Mereka berusaha, berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala maksudnya menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, mengajak orang kembali kepada ajaran yang benar. Jadi jihad itu bukan cuma perang. Jihad itu bukan cuma megang pedang. Jihad itu bermacam-macam. Bahkan menuntut ilmu itu bisa jadi jihad. Jihad untuk penduduk Indonesia ini sekarang belajar agama dengan benar. Jangan belajar agama dari broadcast saja. Belajar agama dari internet, dari broadcast. Terus habis itu adu mulut, adu dalil, enggak selesai-selesai. Tapi ditanya, kamu sudah menghatamkan buku berapa? Buku fikih, enggak pernah baca. Buku sejarah Nabi, sudah hatam berapa buku sejarah Nabi? Enggak pernah baca buku sejarah Nabi. Nah, kamu tahu sejarah Nabi dari mana? Dari broadcast. Tahu sejarah Nabi dari broadcast, dari kutipan-kutipan. Belajar, belajar dari dasar. Belajar ilmu akidah dari dasar. Belajar agama, pelajari agama dari dasar. Nah, ini jihad di zaman sekarang. Oh, saya jihad mau belajar, terus nanti apa jihadnya? Jihadnya kamu belajar, kemudian kamu berdakwah, kamu ajarkan. Saya nggak berani bicara di masjid. Gak usah belajar di masjid, yang di rumah kamu itu diluruskan. Andai kata setiap orang punya tanggung jawab terhadap orang yang berada di rumahnya, tidak ada orang bodoh. Adanya orang bodoh berkeliaran di sekitar kita karena adanya orang pinter di dalam rumah tidak mau mengajarkan kepada orang yang bodoh. Diam. Anaknya enggak paham baca, diam. Anaknya enggak paham wudu, diam. Istrinya baca Al-Fatihah enggak betul, enggak pernah diajari. Hah? Suaminya, ada yang istrinya pinter pengajian terus suaminya enggak sholat-sholat. Diam istrinya, padahal dia setiap hari hadir pengajian. Harusnya kan diberitahu suaminya, itu kan suami saya, suami kamu, tapi ada di dalam rumah. Atau seorang anak rajin belajar di sekolahnya, baca, tahu ilmu agama, orang tuanya bodoh, tidak diajari. Harusnya diajarkan. Kalau setiap orang yang ada di dalam satu rumah itu semua bertanggung jawab, yang diberi ilmu oleh Allah, pasti di dalam satu rumah itu ada yang diberi ilmu oleh Allah. Kalau bertanggung jawab, tidak ada orang bodoh. Tapi karena banyak orang yang melalaikan tanggung jawabnya, minim yang ada di rumah. Bermujahadah kita. Diri kita, kita bermujahadah, mengamalkan apa yang kita tahu. Kita tahu kita ini bukan malaikat, bukan orang yang sempurna, bukan nabi. Banyak salahnya di sana-sini. Banyak salahnya di sana-sini. Namanya juga orang berusaha. Orang kalau berusaha itu pasti ada keplesetnya, ada jatuhnya. Kalau jatuh, bangun lagi. Kepleset, bangun lagi. Jangan kalah sama anak bayi yang baru belajar merangkak.
ya, atau dari merangkak baru belajar berdiri. Kalau bayi itu semua kayak kita, nggak ada manusia yang bisa jalan. Nah, terpleset sekali, kemudian takut. Oh, takut, saya nggak mau belajar jalan lagi. Nggak ada orang bisa jalan. Tapi bayi itu jatuh, terbentur kepalanya berkali-kali, ya dia tetap bangkit, kemudian belajar. Dan namanya orang belajar itu harus jatuh. Dalam dunia ini, orang kalau mau jadi sempurna, dia harus kepleset, harus, kalau orang Solo bilang kejeduk-jeduk, ya. Orang Solo bilang kebentur-bentur kepalanya, harus kena kanan, harus kena kiri, baru nanti dia semakin waspada dalam menjalani hidup di dunia ini. Tapi kalau dia tidak mau bergaul dengan orang, hidupnya mengucilkan diri, takut, tidak mau kemana-mana, tidak mau belajar, ya dia nggak pintar-pintar, tidak pintar-pintar. Salah itu wajar. Di dalam hidup itu kalau ada orang salah, itu normal. Kalau tidak salah, Mas Yusuf tidak normal. Malah tidak normal, berarti dia malaikat, bukan orang, tidak normal. Kalau ada orang lapor ke kita, "Weh, itu kamu kenal dengan si Fulan?" Ya. Ya Allah, dia berbuat keji dia. Oh, ya normal. Dia orang kok. Dia berbuat keji, normal dia. Tapi jadikan dia kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat keji itu normal. Yang enggak normal itu orang berbuat keji tapi kemudian tidak kembali kepada Allah. Itu enggak normal ya. Sebab bapak kita yang pertama juga sudah tergelincir melakukan kesalahan. Nabi Adam itu salah. Maka kita ini kan enggak ada yang selain anaknya Nabi Adam kan? Enggak ada manusia pertama selain Nabi Adam. Kalau ada pendapat yang mengatakan ternyata ada manusia sebelum Adam, ini lagi ngambil dari mana itu? Sekarang banyak orang ini aneh-aneh bilang katanya ada orang sebelum Nabi Adam. Saya tanya dari mana dasarnya? Itu di tafsir disebutkan Banu Al-Jan. Banu Al-Jan, kabilah Jan. Itu bangsa jin. Yang dimaksud itu bangsa jin. Dia baca tafsir tapi baca sendiri otodidak, tidak berguru sama orang. Katanya dia ada kabilah manusia namanya kabilah Jan sebelum Nabi Adam. Itu maksudnya Banu Jan itu bangsa jin yang mengisi bumi sebelum Adam. Lalu manusia yang pertama adalah Adam. Ada lagi yang mengatakan manusia yang pertama itu ternyata wanita. La haula wala quwwata illa billah. Dari mana lagi ini pendapat manusia yang pertama? Ya, karena Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan ada tak marbutohnya. Ada tak marbutohnya itu berarti ini namanya orang enggak pernah belajar bahasa Arab. Enggak tahu bahasa Arab. Kalau khalif enggak ada maknanya, sudah lain lagi. Berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semuanya feminin. Hah? Karena khalifah Abu Bakar, khalifah berarti salah sejarah itu. Dia bukan laki-laki, perempuan semuanya. Kenapa kok pakai khalifah di situ? Hah? Karena khalifah itu memang bentuknya muannats tapi untuk mudzakkar. Ya, untuk mudzakkar. Hah? Walaupun feminin bentuknya dalam kata-kata feminin, tapi tidak ada khalifah kecuali laki-laki. Yang dimaksud itu adalah laki-laki, Adam. Khalifah itu adalah Adam. Nah, ini bicaranya sampai ke kanan kiri ya. Mudah-mudahan manfaat. Yujahiduna fi sabilillah. Ini ciri-ciri berikutnya. Berjihad bersungguh-sungguh di jalan. Kalau sarana yang diperlukan untuk menegakkan kalimat Allah dengan pena, maka kita belajar. Tapi bukan cuma belajar kemudian menyampaikan. Jangan puas karena ilmu itu alat, kemudian menyampaikan kepada diri kita dan kepada orang yang di kanan kiri kita. Kalau tergelincir, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita manusia bukan malaikat. Sampai nanti Allah menyempurnakan kita, sampai kita bisa berdiri dengan tegak, jalan dengan baik, sama seperti bayi seperti itu, jalan jatuh sampai dia bisa berjalan tanpa harus memperhatikan kakinya lagi, sudah imbang dia, bahkan bisa berjalan kaki satu. Nah, sama seperti itu manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala memang harus susah payah hidup di dunia. Tidak ada manusia yang hidupnya mulus, tidak ada.
amal hidupnya mulus nanti di surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Tapi kalau di dunia memang harus susah payah. Harus susah payah. Makanya bayi waktu lahir saja nangis, ya kan? Lahirnya saja sudah susah. Bayi itu lahirnya saja juga sudah susah. Allah menyebutkan di dalam ayat, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan rasulaka. Hei manusia, sesungguhnya engkau ini hidupnya susah payah. Nah, manusia hidupnya susah payah. Hidup di dunia ini kalau mau santai, mati yang cepat di kuburan, tapi matinya husnul khatimah. Kalau matinya tidak husnul khatimah, lebih susah lagi hidupnya. Nah, ada orang hidupnya sudah susah payah di dunia, matinya husnul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Itu contohnya seperti orang naik mobil macet, bannya bocor empat-empat. Bannya bocor empat-empat. Jadi dia susah payah ganti ban yang satu, ganti ban ini baru diganti ban. Airnya habis, air apa? Radiatornya habis, keluar asapnya. La haula wala quwwata illa billah. Ganti lagi. Baru olinya bocor, betulkan lagi. Ini orang padahal tengah malam sudah membayangkan pulang ke rumah mau tidur di kasur rumahnya. Orang itu kalau dalam perjalanan pasti membayangkan rumah enggak? Iya. Sudah mau istirahat dia. Apalagi kalau perjalanan macet. Saya kemarin dari Bandung ke Jakarta 5 jam. La ilaha illallah, macet perjalanan. Satu-satu sudah bayangkan rumahnya. Mau istirahat. Sampai rumah, rumahnya kebanjiran, lampunya mati. Gimana itu? Bukan saya loh ini, ya. Ini umpamanya. Sudah bayangkan mau tidur di rumah, sampai di rumahnya di tengah malam, rumahnya banjir, lampunya mati. Nangis di orang, nggak bisa istirahat. Dia sudah membayangkan ini satu-satunya tempat istirahat rumahnya, ternyata rumahnya lebih parah dari jalan. Sama seperti itu perumpamaannya orang ahli maksiat dan orang kafir. Hidupnya susah payah di dunia ini, susah payah hidupnya, mati dapat siksa. Kapan dia mau istirahat ini? Makanya kita hidup kaya, hidup miskin di dunia ini, jangan sampai berbuat maksiat. Kalau pernah berbuat maksiat, segera bertobat, kembali kepada Allah SWT, istighfar, taat, sujud, rukuk, jaga anggota badan kita, berusaha semaksimal mungkin menjaga anggota badan kita. Sampai nanti kalau kita mati, kematian kita itu jadi peristirahatan. Kata Rasulullah SAW, waj'alil mauta rahatun min kulli syar. Ya Allah, jadikanlah kematianku itu peristirahatan dari segala bentuk keburukan. Itu istirahat betul. Jadi kalau disebutkan kuburan itu tempat peristirahatan terakhir, salah. Gak semua orang istirahat di dalam kuburnya. Nah, kalau orang mukmin itu tempat peristirahatan terakhir. Tapi kalau orang kafir, na'udzubillah min dzalik. Tempat kerja keras, pukuli kanan kiri terus setiap hari, na'udzubillah min dzalik. Wala yakhafuna laumata la'im. Dan ini ciri-ciri berikutnya lagi, dia tidak takut cacian siapapun. Dzalika fadlullah. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini, apa karunianya? Harta? Bukan itu. Apa karunia yang dimaksud ini? Pangkat di mata manusia? Bukan itu. Apa karunianya? Rumah yang gede? Mobil banyak? Enggak, bukan itu. Apa yang dimaksud dari kafadullah? Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa karunia itu? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dicintai Allah dan mencintai Allah. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai punya karakter-karakter yang mulia. Di antaranya sahabat yang seperti ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang disebutkan di dalam perang Khaibar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok akan datang seseorang yang memegang panji, yuhibbunallahu wa rasulahu wa yuhibbuhullah.
yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Nah, karakter ini ada semua di dalam Ali bin Abi Thalib. Ada juga di dalam Umar Al-Faruq, Sayyidina Umar Ibn Khattab. Dalika fadlullah, itulah karunia dari Allah. Yu'tihi man yasha, Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Semoga kita diberikan karunia. Amin. Kalau membaca ayat seperti ini, dalika fadlullah yu'tihi man yasha, minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya karunia ini, ya Allah. Jadikan saya sekelompok kaum yang kau cintai dan mencintaimu, dan jadikanlah kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat rendah hati terhadap orang-orang yang beriman, dan memiliki sifat keras tegas terhadap orang-orang kafir, sehingga dan memiliki sikap menjalani hidup ini berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak takut cacian siapapun. Amin. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas dan maha mengetahui. Wa bidzalika, sebab itulah wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu disifati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ini yang disebutkan di dalam ayat. Faqala bihi, Nabi Muhammad berkata tentang Sayyidina Umar, aqwaqum fi dinillah Umar, yang paling kuat di antara kalian terhadap agamanya adalah Umar. Adalah Umar, Umar ibn al-Khattab. Dia kuat dalam memegang perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ketahui waktu hijrah saja, satu-satunya sahabat yang keluar hijrah terang-terangan adalah Sayyidina Umar. Terang-terangan dia mengumumkan di pasar, saya hari ini mau hijrah, kata Sayyidina Umar. Yang lain sembunyi-sembunyi ini, ya. Sayyidina Umar bilang, saya hari ini mau hijrah. Siapa yang ingin anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, silahkan temui saya dalam perjalanan hijrah saya. Sayyidina Umar bin Khattab gak mau sembunyi-sembunyi dia dalam berhijrah. Dan ada di antara sahabat yang punya sifat seperti itu, di antaranya lagi Abu Dzar Al-Ghifari. Baru masuk Islam, syahadat di depannya Nabi Muhammad SAW, berangkat ke pasar mengumumkan, saya mengikuti agama yang dibawa Muhammad SAW. Dipukuli orang pasar, jatuh pingsan, besoknya datang lagi mengumumkan lagi. Diumumkan lagi di depan pasar. Termasuk juga di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Masuk Islam, mengumumkan di pasar, saya masuk Islam, syahadat atas nama Allah Subhanahu wa taala, bersaksi Allah Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, didatangi sama Abu Jahal, dipotong telinganya satu. Marah Abu Jahal. Akhirnya waktu perang Badar, Ibn Mas'ud itu membalas memotong telinganya Abu Jahal. Sudah mati tapi dipotong telinganya, yang memenggal kepalanya adalah Abdullah Ibn Mas'ud. Kama tadino dal, seperti halnya kamu pernah berhutang, suatu saat kamu dihutang. Nah, Sayyidina Umar ini qauluhul haq, kata Rasulullah SAW, ucapannya benar. Wa ma lahu finnas min sadiq, dan dia tidak punya teman di dalam hidupnya. Biasanya orang kalau jujur gak punya teman di dalam hidupnya, karena kalau yang di sebelahnya, di kanan kirinya, orang itu di kanan kirinya itu orang-orang munafik, hanya tidak punya teman yang munafik, semua temannya teman-teman yang jujur, teman-teman yang jujur. Nah, kalau kita masih belum kuat keyakinan kita, suruh duduk di dekatnya orang yang kuat terhadap agama, sakit semua badan kita. Nah, coba kita ikuti orang yang kuat dalam bermujahadah, mungkin satu jam kita masih asyik duduk dengan dia. Setelah 3 jam dia masih berapi-api, kita sudah ngantuk semuanya. Hah?
sudah kapan ini selesainya, sudah jam 9 lebih. Saya enggak bilang saya ini kuat dalam beragama ya, saya juga dari tadi lihat jam juga sudah waktunya selesai ya. Jadi saya yang duduk di sini sama lah, belum kuat dalam menjalani agama, masih lihat waktu terus dari tadi ya. Nah, sama juga kalau kita berangkat pergi bersama orang yang kuat dalam menjalankan agama, susah juga itu. Itu namanya mujahadah. Makanya kalau cari teman yang kuat dalam menjalankan agama, nanti akan meningkat agama kita. Kalau mencari teman yang sama-sama dengan kita atau yang rendah, ya bukannya tambah meningkat kualitas kita, ya sama terus, tidak ada peningkatan atau tambah merosot. Nah, cari teman Umar. Kalau ada Umar di zaman ini, kita ikuti. Yang seperti Sayyidina Umar. Hah? Yang seperti Sayyidina Umar. Umar ini insya Allah seperti Sayyidina Umar. Baik. Waqad kana radhiyallahu anhu min asrabil mu'minin fi dinillah. Dulu radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ini termasuk orang-orang di antara orang yang beriman, yang kuat dalam memegang agama Allah Subhanahu wa taala, wa asyaddahum akhdan bihi, dan yang paling keras dalam menjalankan apa yang sudah disampaikan kepada dirinya, fi haqqi nafsihi wa fi haqqi ghairihi, terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Sampai Sayyidina Umar ini, ada wanita itu bisa tertawa di hadapan Nabi Muhammad SAW. Di Bukhari disebutkan Rasulullah SAW ini karena rahmatnya terlalu besar sekali, sampai wanita ini berani tertawa di depannya Nabi Muhammad SAW. Sekumpulan wanita itu, ada sekumpulan wanita tertawa, terdengar suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Begitu datang Sayyidina Umar bin Khattab, langsung diam semua. Gak ada suaranya sama sekali ini wanita ini. Tapi memang karena Rasulullah SAW terlalu besar rahmatnya, sampai jadi berani gitu ya. Bukannya Sayyidina Umar kedudukannya lebih tinggi dari Rasulullah SAW, tapi karena memang Rasulullah SAW lebih diliputi rahmat. Kalau Sayyidina Umar ini lebih dalam ketegasan. Waktu Sayyidina Umar datang, sepi, gak ada suaranya itu wanita itu, sama sekali tidak terdengar suaranya. Kemudian Nabi Muhammad SAW tersenyum sambil mengatakan, ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan. Tidaklah Umar itu melewati satu kampung kecuali setan yang ada di kampung itu cari kampung yang lain. Takut berpapasan dengan Sayyidina Umar bin Khattab, karena tegasnya dia dalam menjalankan agama. Dalam beberapa kondisi, sampai Sayyidina Umar bin Khattab pernah di perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian dengan orang-orang kafir waktu itu. Perjanjiannya secara lahiriah merugikan orang-orang Islam waktu itu. Sayyidina Umar itu tidak terima kenapa Rasulullah SAW membuat janji dengan orang kafir. Kata Sayyidina Umar, dia menginginkan masuk ke Mekah. Tapi Nabi Muhammad SAW punya cara yang berbeda dengan Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, bukankah engkau Rasul Allah SWT? Diulang berkali-kali, anta Rasulullah, kamu Rasul Allah SWT? Maksudnya kok sampai tidak jadi melanjutkan haji, padahal dia Nabi Muhammad SAW sudah dapat mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan Sayyidina Umar mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW, tapi karena ketegasan Sayyidina Umar. Tapi Nabi Muhammad SAW pasti ada di atas Umar bin Khattab, karena dia gurunya Sayyidina Umar bin Khattab. Ada juga sahabat-sahabat yang memiliki sifat seperti Sayyidina Umar, seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu tidak pakai tedeng aling-aling. Kalau A, A, B, B, hitam putih semuanya. Sampai Rasulullah SAW sudah membaca
tabiatnya Abu Dzar Al-Ghifari dipanggil oleh Rasulullah SAW. Hey Abu Dzar, bagaimanakah kamu kalau kamu hidup mencapai zaman para pemimpin Islam nanti bergelimang harta? Pemimpin-pemimpinnya Islam semuanya bergelimang harta. Padahal di masa itu Rasulullah SAW sangat sederhana sekali. Jawab Abu Dzar, aku akan penggal semua kepala mereka. Gak ada pemimpin kok bergelimang harta. Aku penggal kepala mereka semua ya Rasulullah. Nabi Muhammad ini sudah tahu ini tabiatnya Abu Dzar seperti ini kan. Dikasih tahu. Maukah aku ajarkan? Aku ajarkan engkau sesuatu yang lebih baik dari rencanamu tadi. Kata Rasulullah SAW, kalau enggak bisa mati semua orang Islam. Mau enggak aku ajarkan yang lebih baik dari rencanamu tadi? Kata Abu Dzar, mau ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, isbir hatta talqani. Nanti kalau engkau sampai di masa itu, bersabarlah kamu, tahanlah amarahmu ini terhadap orang-orang tadi sampai engkau mati menjumpai aku. Jangan bunuh siapa pun, jangan penggal kepala. Betullah Abu Dzar itu hidup masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, setelah itu Sayyidina Uthman ibn Affan. Masa itu Islam betul-betul luar biasa, bergelimang harta di sana sini. Pemimpin-pemimpin Islam bergelimang harta di sana sini, dan itulah masa fitnah. Itu masa fitnah. Sampai akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari tidak tahan melihat pemimpin-pemimpin itu, kemudian dia mengucilkan diri sampai dia mati menjumpai Rasulullah SAW. Nah, ini di antara kekuatan dirinya dalam memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita, mengaruniai kita hal-hal yang positif, menjadikan kita termasuk mereka yang mencintai Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, di sifat rendah hati terhadap orang-orang yang beriman, tegas terhadap orang-orang kafir, dan berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala tanpa mempedulikan cacian orang-orang yang mencaci. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai hidup kita, menyelamatkan hidup kita, dan mengaruniai kita keyakinan yang kuat sampai kita menjumpai Allah sebagai peristirahatan dari segala keburukan dunia. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah. ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أسرفنا فاتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولي نهضى بكل سولي في المصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة تشفي الصحب والحمد لله في البدر والثناه. السلام على المرسلين ورحمة الله تعالى وبركاته.